Kita kembali ke dapur Mami yang berkecah. Satu, dua, tiga. Berkecah eh. Oh, ni untuk Mira. Ni. Ah, cantik tak? Macam itulah aku buat, dek. Ah, okay. So, kita hari ni akan mulakan masak-masak kita untuk bulan ini dengan menu paling simple menggunakan benda ni. Mami beli benda ni dah lama, dah hampir expired tapi Mami tak guna-guna sebab tak pandai. So, hari ni kita cuba ikut satu persatu cara dia. Okay. Let's start. Dia kata masukkan minyak. Tak payahlah nak ikut gram-gram dia tu semua. Silap-silap aku tak ikut pun dia punya. Kena panaskan sampai minyak tu betul-betul panas. Tak payah. Kalau Mami lepas masuk minyak, masuk je terus. Dia akan panas dan sekali nanti. Ada yang tak setuju? Terima kasih. Nampak kan dah bunyi juga akhirnya. Kita panaskan empat sudu makan. Minyak masak. Tumiskan sebungkus sup sayur. Yang ni lah, yang ni. Yang 20 gram ni. Dengan api yang perlahan hingga naik bau. Macam ni. Macam sebut belacan tu. Tapi masuk lagi sekali. Nak sangatkan. Nah, masuk. Okay, lepas tu dia kata kau. Nampak macam tak cukup minyak. Sebab kita buat untuk ayah, minyak yang sikit. Ayah kurang sihat. Ambil air panas dulu. Dah jadi tak tumis sebab benda tu. Takpelah. Bergaulah kau di dalam ini. Tengoklah hasil macam mana. Macam pekat je tu benda ni. Ya, ya je beli senduk yang lain. Tapi Mami tetap suka guna yang menggerutu ni. Aku tak tahu. Orang kata perempuan yang setia tu setia pada senduk yang satu. Mami nak masukkan sedikit ayam. Sebagai protein dia. Kemudian Mami masukkan batang sayur yang keras dulu. Carrot takkan masuk sebab ayah tak suka carrot. Bila ditanya kenapa ayah tak suka carrot, ayah kata dia suka Mami je. How to do? Cili api ni potong sikit ujung dia. Tapi kalau pedas, anak tak makan lah. Bila dia dah start mendidih nanti, and baru Mami akan masukkan dia punya sayur yang lain sekaligus. Okay, kita tunggulah dia mendidih. So, agak-agak dia dah nak menggelegak kan. Dia dah hampir-hampir ni. Kita masukkan sayur-sayur yang lain. Okay. So, jadi dah dia sup sayur satu kala. Tanpa garam, tanpa apa ni. Cuma kalau betul dia tak sedap sangat, nanti baru dah tambah sikit. Tapi yang pastinya, rumah Mami dah tak ada garam. Ayah kau tak tahu kan, garam kat situ dah habis. Mami pakai serbuk perasa pun dah habis. Yang itu Ajinomoto. Ha, yang lain-lain ni, tak adalah. Memang garam punya stok memang tak ada. Mungkin dia ada kat bawah sini kejap. Tu, kat dalam ni. Dalam bakul ni. Ah,
Mami tak keluarkan lagi. Malas eh. Kau nampak tu bersepah. Andai kata sup ni nanti sedap, Mami akan belilah perencah 3-in-1 tu. Banyak-banyak. Kalau nampak mudah. Potong bawang aja kan. Itu pun dia tak suruh potong bawang pun. Dia kata semua dah ada dalam tu. Dia tak tahu kena dengan tekak ke tak. Siap yang ini. Mami akan terus masak ikan bawal steam. Sebabnya ayah tak nak makan yang goreng-goreng. Walaupun ekor dia terkeluar. Tapi ni je lah pengukus yang ada. Mami letak bawang besar, bawang putih. Putih, serai, cili masak, mana halia tadi ya? Halia ada duduk bawah ni kot. Halia ada bawah ni dengan limau tak ada. So, Mami akan pakai limau yang ni je. Ya, tak sama rasa dia. Tapi, malas lah. Nak pergi ke, nak pergi mencari ke. Limau kadang kalau beli standby, dia akan busuk macam gitu je. Kita taruh di atas ni sikit bagi acam-acam. Kita lebihkan sikit lah. Dan Mami akan letak sikit minyak bijan lah. Mami tak tahu. Mami masak memang nak rasa-rasa macam ni. Cukup. Okay. So yang ni dah siap. Kita akan tutup. Bila ayah kata rasa dah okay, tak payah taruh garam. Dia dah memang all in lah kot dalam tu. And kita dah boleh start masak nasi untuk anak. Memang perut nasi Mami kecil. Kecil. Untuk berleput je. Yang ni yang berapa liter. Dengan niat, boleh diet. Tapi rupanya makan kedai. Sementara tu, kita bolehlah tenggek kita punya ikan ni. Kita biarkan dia dulu. Oh, ni penutup dia. Eh, kau memang tak ada penutup. Biasa kau ditutup dengan tudung shawl. Eh, ni beli. Dekat Iko je ada jual. Penutup. Sebab dia cerita tak ada tutup. Pening nak cari penutup. Ini tak ada gaul-gaul dah. Mami rasa Mami akan tutup je. Dan biarkan dia. Dia letaklah sikit sebut perasa. Tak tahu lah jadi ke tidak. Tutup serapatnya. So kita tunggu je lah. Sekejap. And untuk anak. Biasanya ayah akan beli nugget tak suya. Tak suya tu nugget dia sedap. Tak suya ke tak sudau ke tak tahu lah. Tapi yang ni, ayah kata nugget yang tu tak ada. So, kita masak nugget ni pakai air fryer. So, siaplah masak. Senang itu. Ikan ni adalah ikan sebulan lepas ke ataupun 2 bulan lepas. Stok ikan. Dalam ni ada lagi. Ha, kerjanya nak membeli aja. Ni ikan ni satu tapui ni. Ikan apa eh? Tenggiri. Tak tahulah dia nak masak apa tapi dia tengah diet. Ha. Kalau Mami nak masak daging, renang daging ke, apa daging ke, Mami akan pakai daging ni. Ha, yang tahu je tahu. Kalau guna sup sayur tu, dia jadi macam ni. Kau sebab tak tumis? Ini perasa dia. Tapi Mami dah suruh ayah tanya. Dia tanya ayah, okey ke tak? Dia kata okey. So, okey saja. Kita kena pantau api kat situ tu. Dari jauh. Sebabnya gas tu dah nak habis.
Ah, asyik baik Cik Ma suruh letak ketumbar. Aku tak tahu lah ni ketumbar. Aku dah masuk. Nak terbalikkan ke ikan ni. Aku tak payah. Terbalikkan lah. Tak payah. Terbalikkan lah eh. Kita buat dia backflip satu. Tak boleh terbalikkan lah. Dia dah lembut sangat. Kan kau terbalikkan pinggan ni kan lain buat jadinya. Pantat kau. Oh, okey boleh. Dah semua ni kat bawah. Naik atas balik, naik atas balik. Naik atas balik. Naik atas balik. Tutup. Ah, sebenarnya ni dah nak masak dah ni. Tunggulah. Panas hari ni. Tapi aku jemur beg saja. Ayuh. Oh, aku tengok tu sampah sarap lah.